Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan memberikan informasi tentang Ditjen Hubud yang akan memberikan kesempatan kepada Kapten Vincent Raditya apabila menginginkan kembali kemampuan single engine land class ratingnya, maka dapat mengajukan kembali sesuai ketentuan CASR Part 61. Ya, Kementerian Perhubungan mencabut lisensi penerbangan single engine milik pilot Kapten Vincent Raditya gara-gara video penerbangan Zero Gravity yang dibuatnya. Aksi tersebut dinilai membahayakan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana mengatakan, kami menghimbau kepada seluruh penerbangan pesawat udara sipil untuk tidak melakukan aksi manuver Zero Gravity kepada penumpang umum karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada penumpang dan membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Polana juga mengatakan pencabutan lisensi Kapten Vincent dilakukan untuk mengingatkan kepada para operator penerbangan bahwa keselamatan dan keamanan penerbangan adalah prioritas utama. Polana juga mengatakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengambil tindakan tegas dengan mengambil langkah cancellation single engine land class rating di dalam ATPL 6702 atas nama Kapten Vincent Raditya. Namun, Ditjen Hubud akan berikan kesempatan kepada Kapten Vincent Raditya apabila menginginkan kembali kemampuan single engine land class ratingnya, maka dapat mengajukan kembali sesuai ketentuan CASR Part 61.